aku rasa doa ni kita kita biasa baca, biasa dengar ni, kan, ya? Macam biasa dengar ni lepas main ni, Rabbana. Kita ada Rabbana atina, kita ada Rabbana macam-macam kan. So ni Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu pertama sekali, satu part of that doa. Wahai Tuhan kami, kita kata Rabbana, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami. Kau sebut itu je, kau understand the meaning, kau sebut itu dan you understand the meaning je, engkau terus hilangkan perasaan hasad apa. Engkau mintakan pengampunan untuk diri kau dan juga saudara engkau. Kan? Yes. So macam mana kau nak rasa hasad dekat kawan kau yang tadi, kau kau nak rasa hasad tu macam mana? Boleh hilang lah, sebab sebab dalam diri kau dah rasa, ya Allah kau ampunkan aku, kau ampunkan juga sahabat-sahabat aku ni. Kemudian Allah sambung alladzina sabaquna rabbana, apa, apa tadi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami di dalam iman. Maksudnya mereka pun dah beriman sama seperti kami, bahkan mereka mungkin lebih dahulu beriman daripada kami. Kita kami minta semualah engkau ampunkan. Wala taj'al, sekarang ni baru kita minta dengan Tuhan, okay, untuk diri kita. Wala taj'al fi kulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami. Itu ada, Syahid anda kat situ tu. Wala taj'al fi kulubina, dan juga janganlah engkau jadikan dalam kulub kami. Kulub ini maksudnya apa? Kulub ini hati, jamak kepada qalbun. Kulubina ghillal lilladhina amanu, perasaan hasad dengki kepada orang-orang yang beriman. Kita minta Allah jauhkan daripada hati ni perasaan hasad dengki dan juga dendam kesumat daripada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang ra'uf, yang maha belas kasihan, yang rahim, yang maha mengasihani. Doa dalam Al-Quran ni, doa dalam hadis, dia dia complete lah. Dia complete, dia bukan just terus minta. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.